Amigos, se le van a dar el mensaje.
ya no es Martínez, el número 10, el capitán. Acá está Dios Rico, abrió la pelota para la salida de Costa. Se viene el primer Costa, sin embargo lo consigue, y así se va a faltar uno. Mira para arriba, se lo ve de tarde, la marcha verde. Acá está Dios Rico, Carlos Echeverry. Echeverry. Acá está Dios Rico, este es Echeverry. Se viene Echeverry. Acá está el arco. Itu tadi hanya video ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya. Pertarungan terakhir Argentina U-Strip 17 versus Mali U-Strip 17 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U-Strip 17 2023. Pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U-Strip 17 2023 akan menjadi panggung terakhir bagi timnas U-Strip 17 Argentina dan Mali. Duel ini diharapkan membawa hiburan dan kebanggaan untuk kedua tim, termasuk para penggemar yang setia mendukung mereka sepanjang turnamen ini. Laga ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dianggap sebagai partai pelipur lara bagi tim Tango Argentina yang mungkin masih meratapi hasil semifinal dan berharap untuk mengakhiri turnamen dengan prestasi gemilang. Argentina dengan reputasinya yang megah dalam sepak bola tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun kehilangan peluang menuju final, para pemain muda Argentina diprediksi akan tampil dengan semangat dan keinginan untuk meraih peringkat ketiga yang prestisius. Di sisi lain, Mali juga datang dengan niat kuat untuk meninggalkan jejak positif di turnamen ini. Tim ini telah menunjukkan keterampilan dan semangat juang yang luar biasa sepanjang kompetisi, dan pertandingan ini memberi mereka kesempatan untuk meraih prestasi lebih tinggi. Stadion Manahan yang telah menjadi saksi bisu dari sejumlah pertandingan seru dipersiapkan untuk menjadi arena pertarungan sengit antara Argentina dan Mali. Suasana yang dipenuhi semangat dan antusiasme dari kedua kubu diprediksi akan menciptakan atmosfer yang tak terlupakan. Para penggemar dapat mengharapkan penuhnya stadion dengan warna-warni supporter yang mengenakan jersey tim kesayangan mereka, membawa bendera, dan bersorak bersama. Meskipun bukan pertandingan final, perebutan peringkat ketiga ini memiliki arti besar bagi kedua tim, karena mereka akan berusaha mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini dengan bangga. Selain itu, pertandingan ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan keterampilan individu mereka dan mencetak gol yang dapat menjadi kenangan manis dalam karier sepak bola mereka. Sebagai penutup yang manis dari Piala Dunia U-Strip 17 2023, pertandingan ini diharapkan akan memuaskan para penggemar sepak bola muda di seluruh dunia. Mari saksikan pertarungan seru antara Argentina U-Strip 17 dan Mali U-Strip 17 dalam perebutan peringkat ketiga, di mana keduanya akan memberikan segalanya di lapangan untuk mencapai prestasi tertinggi yang mungkin. Yeah, I'm